Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat murah rizki, ada ayat dan zikir, dan ayat itu ada dua-duanya di dalam surat Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 26 dan 27, yang saya yakin banyak yang sudah hafal. Ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tuliju al-layla fin-nahar wa tuliju an-nahara fil-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkau memberikan rezeki tanpa hitung-hitungan, artinya tanpa batas. Ini boleh juga kita membawa, tidak perlu sekali, boleh sekali, boleh berapa kali, tidak menjadi masalah, berapapun tidak masalah. Di samping dua ayat ini, khususnya di yang saya dapatkan ijazah langsung dari guru saya, guru dari gurunya, dan seterusnya, dibacakan antara azan dan iqamat salat subuh, dan lebih baik selepas salat sunnah subuh. Selepas salat sunnah subuh, jadi begitu anda dengar azan subuh, kemudian salat sunnah subuh dua rakaat. Dan saya selalu mengingatkan jamaah, tolong jaga salat sunnah subuh karena pahalanya sangat luar biasa. Dan Rasulullah tidak pernah tinggalkan dua sunnah, walaupun Rasulullah sakit, tidak bisa salat berdiri, atau kecapian, atau apa saja, tak pernah dia tinggalkan dua sunnah. Sunnah witir, yang kedua sunnah subuh. Kalau di Indonesia dinamakan sunnah fajar atau salat fajar, sama aja. Sunnah subuh, salat fajar sama saja. Sesudah azan, sebelum salat subuhnya, salat dua rakaat. Pahalanya lebih besar dari dunia dan segala isinya. Walaupun anda bangun kesiangan, habis waktu salat subuh, segera, tidak boleh ditunda, biarpun anda bangun jam 8, karena ketiduran dari waktu salat subuh, bangun jam 8 wajib jam 8 salat subuhnya, dan sebelum salat subuh, salat sunnahnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dan lainnya, man nama an salatin, dengar ya, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Barang siapa yang ketiduran, kata siapa ini? Kata Rasul, barang siapa yang ketiduran dari waktu salat atau lupa laksanakan salat, bisa jadi kalau kita sibuk rapat atau sibuk jemput tamu, ya bisa lupa kan, masuk salat yang lain, ya Allah saya belum zuhur, padahal sudah azan asar, apa jalan keluarnya ya Rasulullah, tolong kasih tahu. Barang siapa yang ketiduran dari waktu salat atau lupa tinggalin salat, fal yusalliha, dibawakan kata fa. Fa artinya segera, begitu anda bangun tidur atau ingat, fal yusalliha, segera laksanakan. Berarti di sini kalau segera laksanakan, tidak terhitung waktu, kapan saja. Tapi dengan segera, fal yusalliha mata dzakaraha. Karena apa alasannya? Kenapa Rasul menyuruh? Karena tidak ada kafarah dengan dosa kita selain itu. Jadi tidak ada istilah kalau ketinggalan salat kita bayar sedekah sekian,
Allah ampuni kita. Atau kita kasih uang ke pesantren mana, tolong Pak Kiai suruh anak santri salat, saya sudah lama tak salat. Tak bisa begitu. Tak ada main-main sama Allah bagi uang. Ya? Tapi kafaran. Kalau masalah salat masa dulu, masa lalu, masa jahiliyah lah. Tahu faham jahiliyah? Jahiliyah. Kan kita semua punya jahiliyah. Tapi alhamdulillah kalau jahiliyah saya di Masjid Nabawi. Tak ada jahiliyah. Sejak kecil saya di Masjid Nabawi. Jadi masa jahiliyah kita, misal waktu kuliah atau waktu masih sekolah, ya maklumlah biasa-biasa kita suka tinggalin puasa, suka tinggalin salat. Kadang-kadang malah salat karena di depan guru malu-malu terpaksa salat tapi tak wudu. Ya pura-pura salat di depan orang aja. Ya kan itu semua beristiwa namanya anak-anak muda ya. Tidak mengerti dan tidak merasa tanggung jawab. Tapi begitu dia belajar agama, dia sadar. Ya Allah, ternyata masa lalu banyak dosa saya. Salat banyak kali yang saya tinggalin. Apalagi puasa. Pura-pura wudu tapi minum separuhnya. Itu kan masa-masa dulu kan? Ada orang bertanya, kok Syekh dah bagaimana bisa tahu? Padahal saya alhamdulillah dah pernah seperti itu kan? Ya kan kita lihat ada lingkungan yang seperti itu. Apa jalan keluarnya? Tidak ada dalam Islam namanya ganti salat. Apalagi kalau masa-masa. Kecuali saat hari ini. Ketinggalan satu atau lupa atau ketiduran. Itu sudah ada hadisnya yang sahih. Tapi kalau yang masa lalu yang sudah sekian tahun lalu. Pertama kita susah menghitungkan berapa jumlahnya. Dan berapa kali kita tinggali. Atau tahun berapa. Jadi kalau mau sebut nawaitu, nawaitu usalli zuhur tahun 1400. Ya mana sih maksudnya? Tapi dengan taubat Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, "Wattaubatu tajubbu ma qablaha." Dengan taubat yang benar Allah ampuni semua dosa lalu. Tapi bagaimana cara orang-orang yang sudah lalu supaya Allah tidak menghukumkan atau diampuni Allah subhanahu wa ta'ala? Begitu anda taubat, jaga salat 5 waktu, jangan sampai bocor lagi. Kalau begitu anda tinggalin, akan Allah hisabkan 2 kali, yang baru anda tinggalin sama yang sudah lama. Kemudian yang kedua, barbaniya salat sunnah-sunnah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abd, pertama yang dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah salat. Kalau malaikat beriksa salat yang wajib, kata malaikat, ya Allah, ada banyak salat wajib tapi banyak bocor, ya khusyuknya kurang, ikhlasnya tidak ada, ini macam-macam masalah. Kata Allah, cuba lihat salat sunnah-sunnahnya. Kata malaikat, ya Allah, ada banyak salat sunnah, suka duha, suka qiyamul layl, sunnah qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah hajat, salat taubat, banyak sunnah-sunnahnya. Kata Allah, tutupi kekurangan salat wajib dengan salat sunnah-sunnahnya. Berarti manfaat sekali salat sunnah. Khalifah Harun al-Rashid setiap hari di luar salat fardu dia salat sunnah 100 rakaat. Jumlah salat sunnahnya 100 rakaat. Kalau kita jaga sunnah qabliyah ba'diyah, syukur. Jadi antara azan dan iqamah salat subuh membaca sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah. Berapa banyak? 100 kali.